Ibu biasanya ada pengecekan kadaluarsa juga nggak sih Bu di sini Bu? Balai Pom. Jadi ini yang beberapa yang sudah expired nih kenapa jadi tetap masih dipajang Bu? Kan dipajang kan di kehijakan dalam ini di atas kan. Kalau misalnya saat membeli terus ada yang sudah expired gimana Bu? Langsung disisihkan. Jadi. Razia barang expired hari ini dilakukan di berapa tempat, Pak? Baru 3 tempat. Jadi 3 tempat khususnya untuk minimarket. Terus hasilnya gimana, Pak, hari ini tadi, Pak, dengan setelah dilakukan pengecekan, Pak? Hasilnya ya banyak, Pak, yang ditemui, cuman barangnya kata kita sita, cuma dianjurkan kepada pemilik toko itu supaya secepatnya mengembalikan, kita kan tidak bisa di apa itu namanya dijual belikan lagi. Jadi warung atau kerja.